Ya pemirsa, berikutnya kita pantau informasi mudik tahun ini di mana ribuan pemudik memadati stasiun Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat satu hari menjelang Lebaran. Pemirsa, seperti inilah kepadatan penumpang di stasiun Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat pada Selasa malam. Mereka akan menuju kampung halaman ke kota kabupaten yang berada di Jawa Tengah, Yogyakarta maupun Jawa Timur. Dari data PT KAI Daop 2 Bandung, stasiun Kiara Condong memberangkatkan 5.783 pemudik. Hal ini menjadi puncak arus mudik di stasiun Kiara Condong menuju kota kabupaten di Jawa Tengah, Jogja maupun Jawa Timur. Diperkirakan pemirsa kepadatan penumpang akan terus terjadi di stasiun Kiara Condong hingga H+2 mendatang. Daripada Lara mau ke Jogja. Ya, karena waktunya yang kemarin udah kehabisan. Berangkat hari ini. Pak, sulitnya dapetin tiket kemarin, Pak? Kemarin ya sulit. Sulit. Jadi dapetnya hari ini? Iya. Rencana berapa lama, Pak, di Jogja, Pak? Di Jogja mungkin habis Lebaran. H+3. Sama siapa aja, Pak, ke Jogja, Pak? Sama keluarga. Sama keluarga.